Ke bos itu ada suara burung. Kayaknya lagi gawat, bos. Ternyata ada cik burung hantunya, bos. Makanya direbut, bos. Halo bosku, selamat berjumpa lagi di channel Icana. Akhir ini saya berada di kebun lah bosku, seperti biasa. Saya itu lagi nyari rumput, nyari pakan sapi. Nah kemudian tadi saya kebetulan menemukan sebuah sarang burung, yaitu sarang burung perenjak bosku. Itu ada di sana, di semak-semak, di sebuah pohon kopi. Nah, sekarang saya mau menunjukkan ke teman-teman kalau keberadaan sarang burung perenjak itu, bos. Nanti saya bakal ajak teman-teman untuk melihatnya. Oke, bosku, kita langsung saja untuk menuju ke tempatnya bosku, ke lokasi sarang burungnya. Oke, kita langsung saja bosku, saksikan terus ya. Itu ada kicauan burung pucuk kan bosku. Ada di atas sana bosku, tapi kurang jelas. Nah itu bos. Gacor sekali bos. Tapi sayang, saya tidak punya kamera bagus untuk merekamnya bos. Cuma pakai kamera HP butut bos. Saya rekam aja dulu mas kicauannya, walaupun gambarnya nggak kelihatan kan, suaranya itu masih bisa didengarkan mas. Kurang jelas ya itu mas. Nah ini Oke bosku, kita langsung saja menuju ke lokasi.
Oke bosku, kita sudah nyampe di lokasi sarang burungnya bos. Ini sarang burungnya berada di sini bos. Ini adalah sarang burung perenjak bos. Perenjak kepala merah. Di sini dia tuh bersarang di pohon kopi kecil ya. Dan bentuk sarangnya adalah seperti ini bos. Sarang burung penjak, yaitu sarangnya terbungkus dari daun penyangga ciri khas dari sarang burung penjak bos. Oke, kita langsung saja dengan melihat isinya. Itu isinya ada 3 telur bos. Nah, warnanya itu seperti inilah, agak kehijau-hijauan, ada bintik-bintiknya. Ini telurnya ada 3 bos. Kemudian kita mau pindah ke lokasi yang lain bosku. Di sini kemarin saya juga melihat sebuah sarang burung, itu sarang burung emprit bosku, di yang berada di sebuah pohon ini bosku, pohon jambu. Dan di sini ada sarang burungnya bos. Saya akan coba untuk ternyata indukannya terbang bosku. Ini masih ada penghuninya. Inilah sarang burung perit. Nah, tapi ini sangat sulit sekali untuk dijangkau atau naik ke sini. Tidak bisa kalau dari bawah, terlalu tinggi mas. Jadi saya tidak akan naik untuk melihatnya. Nanti apa namanya, nanti kalau sudah ada naruhnya saya baru mau lihat. Kalau sekarang mau lihat, nanti kalau naik bisa jatuh telur-telurnya bos. Kira-kira ini sudah telur bos. Oke, yang terakhir nih kita mau lihat, ini adalah jambu biji bosku. Nah, jambu biji ini sudah mulai bisa dikonsumsi bosku. Ini sudah tua, terus sudah mau masak. Oke, mungkin para bos-bosku ada yang minat untuk apa namanya, untuk ya pengen makan buah jambu biji lah, teman-teman bisa datang ke sini bosku, ke tempat aku. Nanti tak kasih jambu biji yang banyak bosku.